Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Haida Murad dan mari kita lihat apakah rangkuman yang menarik sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. GoPro telah memperkenalkan GoPro Hero 7 mereka dengan penawaran 3 variasi kamera. 3 variasi tersebut adalah GoPro Hero 7 Black, Hero 7 Silver dan Hero 7 White, yang mana ketiga-tiga ini hadir dengan penawaran yang berbeza dari segi kamera. Namun buat masa ini, hanya kamera GoPro Hero 7 Black sahaja yang telah dibawa masuk ke pasaran tempatan dengan harga RM1,869. Canon EOS R juga turut dibawa masuk ke pasaran Malaysia. Kamera ini hadir dengan rekaan kamera nearshot berbingkai penuh, sensor 30.3MP, sokongan rakaman gambar sehingga 8 keping sesaat, video 4K pada kadar 30fps dan sokongan sambungan Bluetooth serta Wi-Fi. Di Malaysia, kamera ini sudah boleh dipratempah bermula 26 September ini dengan harga RM9,888 untuk kamera sahaja dan RM14,688 untuk kamera bersama kit asas. Selain itu, Xiaomi Mi Band 3 juga kini telah rasmi di pasaran Malaysia. Gelang tangan pintar ini hadir dengan sokongan yang memfokuskan kepada kecergasan dan membolehkan pengguna untuk melihat notifikasi, ketahanan air sehingga 5 ATM dan akan dijual bermula 27 September pada harga RM129. Samsung Galaxy S7 juga telah dilancarkan secara rasmi. Telefon pintar ini hadir dengan sokongan 3 kamera utama, rekaan skrin 6 inci SAMOLED FHD+, jenaan pemproses 8 teras 2.2GHz, memori sehingga 6GB, storage sehingga 128GB dan bateri sebesar 3,300mAh. Namun, buat masa ini, harga jualannya masih belum diketahui. Akhir sekali, X-Pack kali ini telah hadir dengan penawaran data percuma 1GB untuk setiap tambah nilai minimum RM10 mereka. Data ini boleh digunakan pada mana-mana laman atau aplikasi. Namun, ianya hanya terhad untuk digunakan dalam masa 24 jam sahaja. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lepas. Kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Saya Haida Murad untuk Amans. Okey bah?